Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabatku yang non-muslim. Mudah-mudahan kita semua ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua dijauhkan dari macam-macam mara bahaya, penyakit ataupun yang lain-lainnya ya. Di video kali ini saya akan unboxing paket lagi ya. Paket dari Shopee. Tapi sebelum saya buka paket, saya akan menyapa saya ya, teman-teman TS, teman sejati ya, teman yang selama ini sudah menyupport channel saya, teman sejati untuk para snipernya ya, seperti sniper Indo Lampung, sniper Pandawa, untuk Om Edi, untuk sniper PD. Mana ya, saya agak lupa ya, untuk Arista, untuk siapa lagi, untuk Usalam, Bang Nawan, dan Nur Aidil, dan Sahila Fabid ya. Semoga kita senantiasa ya tetap solid di grup ya. Untuk sahabat-sahabat Pasir Mania, untuk Om Edi, untuk yang ada di Taichung ya, Kang Abdullah di channelnya Bawah Kasinan, untuk Kang Ebes, untuk Kang Gondrong, sama siapa lagi ya. Nah, untuk paket kali ini mungkin para Pasir Mania ya sudah mempunyai barang ini ya, kalian pasti tahu ya, yang namanya kacamata Polarized. Kacamata Polarized ini mirip sama punya Kang Abdullah ya, Pak Wan Kasinan. Saya beli COD-nya di Shopee Rp90.000 ya, Rp89.610 jadi Rp90.000. Untuk yang baru bergabung ya, untuk yang baru menemukan channel saya, silahkan komen, like, dan subscribe ya. Dan komennya harus sesuai prosedur YouTube ya, nontonnya juga harus sesuai prosedur YouTube, minimal 4 menit ya. Dan maaf juga ya, mungkin videonya agak kurang jelas berhubung saya bikin video malam ya, jadi agak buram dikit. Maka dari itu, marilah kita buka paket yang saya terima ini ya. Kita buka selain, dan mudah-mudahan kalian senang biasa mengikuti saya. Bagaimana sih isi dari paket dan kacamatanya, saya belum buka ya ini ya, belum saya buka. Saya ingin tahu bagaimana bentuknya nanti. Dan kalau dipakai malam gimana rasanya ya. Untuk Kang Abdullah, untuk Om Edi, untuk Ebes, untuk yang lainnya ya, salam gelebek-gelebek. Kalian pasti sudah merasakannya. Sebentar, saya belum ya, saya masih amatir, masih pemula ya. Mas saya pun belum. Ya, ikuti keseruannya ya untuk membukanya. Untuk sementara kita langsung ke unboxingnya ya, saudara-saudaraku, kita akan buka paketnya ya, kita menggunakan gunting. Seperti apa paketnya, mudah-mudahan bagus, sebagus dan ganteng. Kita buka ya. Untuk yang hobi maser pasti sudah pernah merasakan, yang sudah mempunyai kacamata Polarized ya. Polarized.
videonya agak kurang jelas ya, puruh bungalam. Ya, untuk teman-temanku yang masih berjuang ya, baik mengejar jam tayang ataupun mencari subscribe, jangan pernah menyerah ya. Karena saya dulu pernah mengalaminya ya, mencari subscribe dan mengejar jam tayang. Ya, enggak ada lagi ya. Kosong, dan ini kita coba lihat ya. Kemarin Om Edi review juga ya. Review juga kacamata ini. Iya. Kemasannya cukup bagus ya. Ada tasnya, kita buka ya. Ya, inilah ya kacamatanya ya. Kita bongkar ya, masih banyak ada kemasannya. Ini tasnya, kemasnya cukup rapi ya. Dia mempunyai busa anti kera. Banyak ya, 1, 2, 3, 4 kemas, 5. Masih ada kantong lagi ya. Sudah ternampak terlihat ya. Ini lampnya ya. Ini untuk pengetesnya ya. Coba kita lihat nanti ya. Wow, keren. Inilah dia kacamatanya ya. Bentuknya ya seperti ini ya. Ini untuk masker ya. Coba kita lihat ya nanti ini. Ini enggak ada itu. Ya, nampak ikannya ya. Enggak ada ya. Ya, nampak. Ya, begitulah ya bentuk kacamatanya ya. Nanti saya akan coba pakai gimana. Wah, ini sudah nampak ganteng ya untuk master. Untuk master keren ya. Saya dapat melihat ya. Cukup lumayan terang ya, cukup bagus. Mudah-mudahan nanti ini kacamata menjadi keberuntungan untuk saya. Ya, demikianlah setelah mengikuti video saya ya. Saya ucapkan terima kasih yang telah senantiasa menyupport saya ya. Untuk yang baru bergabung, nanti saya akan pastikan yang punya saya nempel permanen ya. Untuk yang telah support, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dan kemudahan dalam mencari rezeki, dan dimudahkannya segala urusan dan dijauhkan segala mara bahaya yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.